Oke, teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Del Subet. Di sini Del Subet dapat pesanan dari Cibubur nih. Ya, Pak Andaru, terima kasih atas pemesanannya di Del Subet. Ini langsung aja nggak lama-lama, ini restorasi hasil dari generasi 3 sudah menjadi generasi 5 ala-ala Lexus nih. Keren banget tuh, grillnya udah kita ganti semua Lexus tuh, teman-teman. Oke, mendekat dulu teman-teman semua. Dari depan dulu kita review. Di sini udah berubah menjadi generasi 5 ya, dari kap mesinnya, fender, body kitnya, fog lamp, dan juga lampunya udah kita kasih custom nih. Double ring, keren banget tuh, ala-ala BMW, keren banget ya. Dan juga grillnya udah kita kasih Lexus dan juga emblem, keren. Oke, kita ke bagian sampingnya, teman-teman. Di sini udah kita pakein velg racing ring 17 nih. Kita pakein jari-jari 205-45, bannya baru nih, keren banget teman-teman. Jadi rekomendasi ya, kalau buat teman-teman semua pakai velg second boleh, tapi bannya wajib baru karena buat kenyamanan teman-teman semua. Oke, mantap. Dan juga untuk spion elektriknya, retract udah terpasang. Kaca filmnya kita pasangin 60-40%. Untuk talang airnya ini udah kita pasangin juga ya. Di sini udah kita kasih kombinasi handle-nya warna hitam black. Untuk body kit sendiri udah kita pasangin drive 68 modelnya. Bagian atapnya, atasnya udah kita kasih warna hitam glossy, teman-teman. Jadi perpaduan antara abu-abu grey ya di sini, antara hitam juga, jadinya bagus banget ya. Keren banget, kece. Untuk spoilernya udah kita pasangin model TRD, keren banget ya, teman-teman. Dan di sini ada emblem Lexusnya, kamera mundur, frame, rumah plat nomor ya. Dan juga untuk body kit belakangnya kita pasangin model drive 68, teman-teman, biar bisa ada double mufflernya dua, ada lampu runningnya, keren banget ya, kece. Yuk kita ke belakang. Oke, teman-teman semua, bagian interiornya kita akan spill dulu dari depan dulu ya, teman-teman. Seperti biasa di sini udah memakai setir tombol dan ini aktif airbagnya, keren banget ya. Setir tombolnya juga aktif semua dengan head unit pakai 10 in Android, dan ini lengkap banget fiturnya, teman-teman, keren banget ya. Dan juga power window udah terpasang 4 pintu, ada keyless startup engine, ada saklar power apa spion retract ya. Di sini ada saklar fog lampnya juga. Dan di sini udah kita pasangin, waduh, buat menyimpan handphone ya. Ini namanya console box, buat sandaran tangan juga, armrest, keren banget tuh. Jadi nyaman tuh, teman-teman semua ya. Keren. Full bungkus udah kita kasih jok set paten, dan ini bahannya MBTEC, keren banget ya. Dari karpet dasarnya, jok full depan belakang sampai plafon, itu udah kita full bungkus, keren banget tuh teman-teman. Plafonnya ya, dan juga kita tambahin karbon nih, keren banget nih warna hitam. Keren, kece. Tidak lupa teman-teman cat vinil untuk menambah kesan mewah lagi, karena dasarnya warnanya hitam ya. Ini udah kita cat vinil dari pintunya, konsol boxnya ya, sampai dinding pintunya, semua pilar-pilarnya udah kita cat vinil, warnanya golden beach. Jadi perpaduannya keren banget nih, warna hitam dan juga golden beach. Oke, keren ya teman-teman semua. Di sini juga udah kita kasih ala-ala lampu nih. Jadi bekas tombol apa namanya, engkolnya kita kasih lampu, keren banget ya. Oke, yuk lanjut. Oke, teman-teman semua, kita ke bagian belakangnya dulu nih. Duduk di bagian belakang. Di sini udah disambut dengan TV 8 in. Dia sudah keren banget tuh, kece ya teman-teman di sini pasangnya ya. Di belakang headrest ini keren nih, buat teman-teman semua yang punya anak dua bisa nonton, jadi nggak rebutan tuh nontonnya, keren ya. Dan juga dari konsol box sendiri udah kita kasih USB, jadi bisa buat ngecas, keren banget nih. Pokoknya nyaman ya teman-teman semua untuk bagian belakangnya, karena jok setnya udah kita ganti full dan juga yang pasti wangi ya. Oke, yuk lanjut teman-teman semua. Oke ya teman-teman semua, cukup sekian review kali ini. Dan ini nggak mahal-mahal, harganya 110 juta teman-teman bisa dapetin unitnya. Pokoknya bisa dikonsepin, warnanya bebas pilih. Dan juga yang pasti teman-teman semua, dari basic Bluebird, X Bluebird itu perawatannya bagus banget, terjamin, dan juga ada garansi mesinnya. Oke, nggak lama-lama, ditunggu orderannya dari Bluebird. Yuk, salam sehat selalu.